Ini ada yang menang lelang nih, Innova. Mantap. Ya, menang bang. Alhamdulillah, menang Innova. Mantap bosku, jos gandos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Bang Koboy dan masih di konten mobil bekas. Ini saya pakai payung teman-teman karena panas banget. Ini saya lagi ada di Balai Lelang Mobil Bekas, namanya Balai Lelang Hybrid. Ini ada di daerah Meruya Selatan, Jakarta Barat. Mobil-mobil di sini dilelang setiap hari Rabu dan lelangnya online teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi cari mobil bekas murah, mahal murah relatif, bisa main ke sini. Langsung daftar, langsung cek unit, tertarik langsung ikut lelang, menang bawa pulang. Kira-kira begitu teman-teman. Nah, kita mulai dari yang pertama. Oke teman-teman, kita sudah ketemu sama Mazda CX 5 tahun 2013 otomatis 2500cc, STNK ada, BPKB ada. Interior C, jok kusam, setir kusam. Exterior C, kap mesin penyok, pintu belakang kiri penyok. Kaca depan retak. Kaca depan retak. Nah ini dia nih. Nah ini retaknya. Terus mesinnya C, oli mesin rembes. Waduh, 127. Kap mesin penyok nih teman-teman ya. Kap mesin penyok nih. Tuh ya, olinya rembes. 127, murah banget ya. Tapi olinya rembes. Oke, sekarang kita mau lihat-lihat dalam. Wah, dikunci bos. Ada yang pintunya dibuka, ada yang pintunya dikunci. Mana tadi yang baret? Oh ini baretnya. Nah ini baretnya teman-teman. Baret. Ah dikunci. Oke kita lanjut, karena dikunci kita lanjut aja. Avanza 13i 2015 otomatik. Dilelang 85 juta, eksteriornya C, jok kusam, setir kusam. Eksterior C, apa tuh, body penyok, bumper gores, fender pecah, rusak, waduh. Mesinnya C, fan belt, mesin bunyi, cicit. Waduh, dekok-dekok bos. Waduh, habis gelodak kemana nih. Nih, bumpernya nih, menyok, buset dah. Kiri juga penyok tadi. Lah kanan juga penyok. Jadi maksudnya gimana nih? Kok penyoknya kiri kanan? Kompak bener ya? Wah, dikunci. Belakang juga. Waduh, baret nih. Pintu belakang penyok. Wis. Baret penyok. 85 juta. Waduh, ini ngesolnya banyak nih, ngesolnya nih. Nih, ya gak ada kok banget tuh mas bro. Nih, apalagi daerah sini nih. Ini kenanya paling gede. 85 juta tapi.
Mantap. Yuk. Yuk kita lanjut lagi ke Suzuki XL7 tapi belum ada harga teman-teman ya. Atau jangan-jangan kertasnya di dalam. Coba kita cek dalam. Oh, kertasnya di dalam, Bro. Enggak benar nih. Suzuki XL7 Alpha tipe paling tinggi ini tahun 2021. STNK ada, BPKB ada, manual, interiornya B, jok kusam, setir kusam. Eksteriornya B, bumper gores body baret. Mesin B, aki jumper. Manual nih teman-teman. Ini tipe Alpha nih, udah ada kameranya nih di spionnya nih ya. Airbag ada, buku servis ada, 145 juta. Manual. Wah, body sih masih bau mobil baru, Bro. Masih bau mobil baru nih. BBB, masih BBB ya. Jok ada, lagi dilipat ya. Masih BBB nih. Masih oke lah. Tipe Alpha. 145 juta. Oke, teman-teman. Nah berikutnya kita punya Agya. Ini Agya 1000cc G 2014 automatic. Interiornya B, jok kusam, setir kusam. Eksterior B, bumper enggang, body baret. Mesin C, oli rembes. STNK ada, BPKB ada. Olinya rembes nih, Bro. Agya 70 juta. 70 juta aja. Agya, Kalia, Ayla, murah-murah kalau tempat lelang. Oh, Matic. Mantap. Ada airbag. Matic. Jok masih bagus ya. Jok belakang juga masih bagus. Olinya rembes doang nih, Bro. Oli rembes. Nah, coba belakang kita lihat aman terkendali ya. Belakang aman terkendali. Toyota Agya owner Indonesia. Oh, ini bumpernya. Tadi dibilang bumpernya renggang, bumper renggang C. Kata pedagang tinggal ngesol aja katanya. Honda BRV. Ini dilelang apa enggak? Kertasnya mana? Kertasnya kok nggak ada, jangan-jangan di dalam. Oh iya, waduh, bayang, mana harganya? Kemarin 180, turun 170, wah turun 10 juta tuh BRV itu. BRV tahun 2022. Interior B, eksterior B, mesinnya B, waduh masih B semua. Manual. Turun harga 10 juta, Bro. 180 ke 170 itu, Bro. Tuh ya. Wah, kotor-kotor tapi dalamnya, coknya. Manual. Ini BRV yang tipe paling bawah ya. Oh, karena peleknya pelek kaleng tuh. Ah, itu kan dop tuh. Pelek kaleng. Manual pelek kaleng. BRV turun harga 10 juta. Oke. Mantap, BRV manual. Jarang-jarang lihat BRV manual. Nah, ini dia nih. Oke, masih bagus teman-teman ya. Masih plastikan. Oke, mantap. 170 tuh. Kondisi baru, Bro. 2021, kondisi masih baru. Lanjut, kita punya Suzuki EPV. Ini pelek udah gantian, ya. Ini dilelang murah aja 50 juta. Harga bajongan atau lebih murah dari harga bajongan kali ya. Ini tahun 2013, manual, interior C, eksterior C, mesinnya C. Jok kusam, lopon kusam, bumper gores. Peserta wajib cek unit. Ah, mesin aman nih. Mesinnya C doang, gak ada keterangan apa-apa lagi. Waduh, ini door trim.
Kenapa nih? Stiker ini ya? Ini stiker semua nyampe ke laci-laci dashboard. Head unit, manual, jok, sarungan, plafon kotor-kotor ya. Tapi mesin aman bro, 50 juta bro. Buset, buat penumpang banyak, mantap punya ini. 50 juta. Ah, 50 juta. Nah, ini dia nih. Tengahnya nih, tengahnya. 50 juta. Dapat mobil gede, MPV. Ya. Lebih murah dari mobil bacongan, benar enggak? Palaknya udah mantep, udah gantian. Oke, lanjut lagi. Kita ketemu sama Sigra. Ada Sigra tahun 2018 manual. Ini mesinnya mana? Oh, ini mesin rembes nih. Ini oli mesin rembesnya, teman-teman. Eksterior C, interior C. AC enggak dingin, jok sopir bolong, setir kusam, fender belakang kiri gores, body baret, STNK enggak ada. STNK enggak ada. BPKB ada nih. Sigra 1000cc 2018 manual. Olinya rembes nih, bro. Oli rembes. Nah, udah ditulis sama balai lelang hybrid. Olinya rembes. Oh, pada ngecek-ngecek semua. Oli rembes. Nah, ini kita lihat ya. Oke, ini dalamnya. Wow, jok bolong, sobek ya. Nah, jok kotor-kotor. Pernah ikut lelang tuh. Belum laku. Kenapa belum laku nih? Mungkin karena olinya rembes, belum laku. Oke, tuh. Itu nih single din. Kotor-kotor nih, teman-teman. 50 jutaan. 50 jutaan. Dia pernah ikut lelang nih. 75. Pernah ikut lelang 75 nih, bro. Tuh. Ya kan, sama kan? Sama enggak? Coba kita lihat. Wah, sama nih, 75. 75 sekarang dia turun harga jadi berapa? 65 ya? Turun 10 juta. Oh, turun 10 juta. Olinya rembes. Oke. Ini ada yang menang lelang nih, Innova. Mantap. Ya, menang bang. Alhamdulillah, menang Innova. Mantap bosku, Jos Gandos. Oke, lanjut kita Mitsubishi Expander. Ini 15 GLS automatic, tipe paling bawah ini 2019. STNK ada, BPKB ada. Interior B, jok kusam. Eksteriornya B, fender belakang kiri penyok kecil, dismember depan kiri belakang penyok kecil. Mesin B, mantap mesinnya B. Mesin B, Expander bos. Expander ya. Baret kecil mah, aman. Ini ada tipe paling bawah GLS, tapi matic. Yah, dikunci. Yah, dikunci bos. Dikunci dengan Expander GLS Matic. Oke, kita pindah aja ke mobil berikutnya. Mudah-mudahan nggak dikunci yang ini. Mm-hmm.